Oke, kita sudah beli semuanya ya. Nanti proses belinya kalian lihat setelah yang satu ini. Dan by the way, beberapa hari ini gue nggak live streaming di channel utama karena gue live streamingnya itu di channel OctoStream, channel khusus live streaming gue. Jadi kalau misalkan kalian mau lihat gue live streaming, kalian bisa klik aja link yang ada di deskripsi atau langsung aja search OctoStream. Oke, jangan lupa di subscribe kalau misalkan kalian memang nggak mau ketinggalan live streamingnya. Dan kalau misalkan ada info-info lain itu ada di Instagram gue. So, hari ini gue bakalan menepati janji gue karena beberapa hari yang lalu gue janji bakalan beli skin-skin yang gue butuhin di PUBG. Tapi sebelum itu gue terima kasih banget kepada Oplet Tua yang sudah mewujudkan cita-cita gue selama ya setahun belakangan ini ya. Waduh, padahal skinnya baru keluar beberapa bulan yang lalu. Ya jadi kita gak usah bertele-tele, gue bakalan beli-beli skin yang gue butuhkan. Dari yang pertama gue itu demen pakai M4. Jadi gue akan beli skinnya yang Desert Digital karena gue nggak tahu kenapa skin M4 nggak ada yang lebih bagus lagi. Ini paling mentok pak. Jadi ya, kita langsung aja beli. Agree, place order. Oke, nice. Terus kita beli M16 yang baru pak, yang Shark Bite. Ini gue nggak ngerti kenapa dia lebih murah. Mungkin karena raritasnya ya. Raritas. Udah kita langsung beli aja. By the way, duit gue sisa 3,5. Oke, 3,5 berarti sisa 2,6. Oke, kita close lagi. Kita balik lagi. Terus M16 apa? Scar L. Gue suka banget sama Trifecta Scar. Ini bagus banget sih. 350.000, oke, gue langsung beli. Tanpa basa-basi, kita langsung habiskan saja. Karena ini bukan duit gue. Ini dari Oplet Tua, jadi gue maksimalkan ya, sebaik mungkin ya. Oke, kita balik lagi. Terus apalagi? SKS. Ah, SKS ada yang gold, ada yang jungle digital. Yang gold 300.000, yang jungle digital 100.000. Yang gold aja kali ya. Oke, kita beli yang gold langsung 300.000. Langsung beli. Nanti kita setelah gua udah beli-beli semuanya, kita nanti bakalan cek di inventory gua di PUBG-nya langsung biar ngelihat skin-skinnya. Oke, SKS apalagi? Oh, AWM ada yang baru katanya. AWM yang gold. Wah, yang gold apa yang jungle ya? Yang gold aja. Biar gold kita banyak, oke. Jadi ada paket-paketnya. Paket-paket gitu. Oke, AWM terus apalagi? Sniper M24 enggak ada ya? M24 kagak ada, Pak. Oke. M24 kagak ada. Oh, gini aja. Trifecta. Muncul ke Beijing gua udah punya Uzi. Uzi, kita belum punya Uzi Trifecta. Kita beli, oke. Kita beli langsung saja, enggak usah banyak-banyak cincong. Oke, sip, nice. Terus apalagi? Yang gold. Jangan yang gold deh. Ntar ada yang lebih bagus gue nyesel lagi. Oh, UMP. UMP gue juga make, Pak. Oke. Gue udah punya yang orange sih sebenarnya, tapi gue beli lagi yang glory. Glory UMP. Wow, 300.000 sisa 1,7. Salah gak tuh? Ya. Nanti aja ngeliatnya. Oke. Kita langsung beli lagi apa? Vector. Kok gak ada? Salah teratas tulisannya. Vector adanya silver plate. Oke, kita beli aja. Yang penting ada. Yang penting ada, bos. S12K kah? S12K banyak nih. Oh ya, car. Car di sini ada yang harganya 1,9 juga. Mahal banget. Yang Desert Digital aja ya pak ya. Mahal pak yang dua itu pak. 200.000 kan. Nah, menghemat jadi 1,4. Oke. Kita masih bisa beli yang lain. Wah, double barrel mahal banget yang gold ya. Gue punya yang buluk doang. Ya udahlah ya. Kita S12K yang silver aja kali ya. Soalnya gak begitu make juga. Kita beli yang
silver aja lebih murah soalnya. P19. Oh, beli yang turquoise kita. Kita beli yang turquoise, Pak. 75.000. Berarti sisa masih banyak, oke? Masih banyak, masih terjangkau. Apa lagi ya? Tommy Gun. Tommy Gun yang turquoise 120.000. Oke. Skin-skin bagus nih. Cuman gue gak tahu nanti di kedepannya dia bakalan harganya turun apa naik. Yang pasti gue harus punya dulu. Itu impian gue ya. Cita-cita aja, cita-cita. Oh, Mini 14. Kita beli. Kok nol? Sorry, we are travel hearing back from. What the heck? Kita reload. Nice. Akhirnya bisa. Itu di sini minim editan ya, paling cutting doang, oke? Karena kalian mintanya minta cepat, tapi mungkin ini gue uploadnya tanggal 31. 31 enggak ada ya? Tanggal 1 Mei. Ini recordnya tanggal 30. Vector tadi udah, WMP tadi udah, gue beli yang Glory. Winchester udah punya. M16 udah. SKS udah. AKM gue punyanya itu yang Oren, Glory AKM harganya 1,4, Pak. Kagak cukup, skip. Ah, Groza. Groza Gold kita beli harganya 100.000. Oke, kayaknya sekarang udah mulai meranjak ke ini ya. Ke skin-skin yang ada di supply. Oke, kita lihat lagi apakah masih ada. Sawet of gua udah punya, DP gua udah punya, AWM tadi gua udah beli. Kita lanjut. Winchester shotgun kok. Oh iya, shotgun kocok, Pak. Kita beli. Shotgun kocok silver 38.000. Kalau double barrel, 800.000, Pak. Gila. Mahal banget anjir. Enggak ada apa yang lebih murah. Oke. Okay. Dan next 12K udah. Ini udah punya gua. Glock udah punya. Okay, kayaknya rata-rata gua udah punya semua ya, guys ya. Sawet of ini juga udah punya R45 kayaknya. Iya, yeah, ya. R45 kayaknya udah punya juga. Terus kayaknya sih udah semua ya. Crossbow ada yang baru gak sih? Gak ada kan? Iya, gak ada. Crossbow juga udah punya walaupun yang buluk ya. Itu mah dapat dari crate anjir. Iya. Kayaknya udah semua, guys. Jadi kalau misalkan kalian memang tahu ada yang belum gua beli, kalian komentar aja di bawah. Tapi ingat, ada senjata yang belum ada skinnya, kayak contohnya M24 itu belum ada skinnya. Itu salah satu contoh aja ya. Mungkin ada beberapa senjata ya lagi yang belum ada skinnya dan kalian malah komentar di bawah. Jadi kalau untuk itu nggak usah khawatirnya ada yang kelewat. Atau memang udah semuanya gue beli, ada skinnya semua, ya ya kalian juga komentar aja di bawah, bang udah semua ini bang, gitu. Jadi biar gue tenang. So next gue bakalan liatin ke kalian senjatanya kayak gimana, oke? Okay, kita ke weapon, Kita lihat, nah yang neo ini loh. Kita lihat dari pistol dulu ya. Dari pistol kita punya. Oh, gue udah beli ternyata ini, Pak. Wah, ada dua ternyata. Pake yang mana ya? Oke, kita beli yang pakai yang gelap aja. Dan ini P19 kita. Bagus nih P19 kita sekarang. Dan P92 kita yang favorit banget. Trifecta. Terbaik lah Trifecta. Oke, revolver udah, R45 udah, seperti yang gue bilang. Shotgun kita, oke, S12K kita use, kita equip. Manja, jadi item silver ya, keren. Double barrel kita, shotgun kocok kita, mantap. Item silver, ini double barrel gue gak mampu tadi, Pak. Bukan gak mampu sih, Pak. Lebih tepatnya gak ikhlas aja, gak ikhlas. Sawet off gue dapet ternyata yang ini ya. Tapi gak apa-apa, bagusan yang gold kayaknya. Iya, bagusan yang gold. Ini DP udah dapet. SMG Trifecta. SMG Uzi Trifecta, gue demen banget. Tommy Gun turquoise-nya. Oke, nice. Glory UMP mantap. Sangar coy. Vector Silver. Ya, lumayan lah ya. SR kita di sini punya AWM Gold. Kita use. Wah, sangar ternyata AWM Goldnya. Dan kita punya Car Jungle, apa namanya? Desert Digital. Kok jungle sih? Kok gak begitu bagus ya ternyata. Apa bagusan yang oranye ya?
abu amat, yang penting gue udah beli. Terus ini juga dessert digital, mini gua, SKS gua bukannya tadi udah beli SKS pak? 2 hours later. Oh, you already have an active buy order for this item. You will need to either cancel that order, wait for delivery. Oh, gua ada ini ternyata buy order. Oh iya. Oh, pantesan. Gua cancel ya. Pantesan kagak bisa bapak. Gua nggak baca-baca lagi. Gua kira tadi komplit pak. Sorry. Mabet. Mabet. Nah, kalau gini kan bisa nih harusnya nih. Nah, akhirnya. Ya udah guys, sampai sini aja video untuk beli-beli skinnya. Jadi gue tadi habis sekitar berapa ya? 3,5an. Ya, sekitar 3,5 juta. Dan ini pure buat hobi gue. Jadi kita semua punya kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Jadi gue saranin ke kalian, video ini gak usah dicontoh. Kalian gak usah habis ngeliat video gue terus beli-beli skin, gak usah. Cukup beli skin yang kalian butuhin aja. Toh sebelumnya juga gue udah beli skin yang semampu gue, kayak M4 Oren, terus AK yang Oren, terus kayak yang murah-murah. Gue juga beli yang kayak gitu dulu awalnya. Cuma ketika memang ada rezeki dan itu memang lebih, gue sisihkan untuk hobi gue ini. Jadi kalian gak usah terlalu apa ya, justru terlalu, wah lu bang mendingan beli ini, mendingan beli itu. Itu ada, udah ada porsinya. Oke, jadi gue siapkan ini buat beli skin, sedangkan yang lain udah ada porsinya masing-masing. Jadi kalian gak usah khawatir. Dan ya, kalau misalkan kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa kasih like dan juga subscribe channel gue untuk video-video menarik lainnya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel khusus live streaming gue, itu ada di link deskripsi. Nama channelnya Octostream bagi kalian yang belum tahu. Dan misalkan kalau ada info-info lain, itu ada di Instagram gue. So ya, tolong di follow lah ya. Ya, ada di bawah juga ada ya. Oke.